pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Blitar tahun 2018, pemerintah Kabupaten Blitar mengutamakan peningkatan sumber daya manusia, usaha mikro, serta peningkatan infrastruktur. Pada kegiatan ini pun juga menghadirkan narasumber, salah satunya yakni Kepala Bapeda Kabupaten Blitar Suwandito yang menyampaikan tentang RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016. Ya, ini RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-2021, di mana Bapak sudah sangat mengetahui visi pemerintah Kabupaten Blitar ini adalah Kabupaten Blitar yang lebih sejahtera, maju dan berdaya saing dengan melaksanakan 6 misi. Di salah satu misinya yaitu meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah kita berkepentingan untuk mengundang dari narasumber dari Kementerian Desa dan alhamdulillah kita bisa laksanakan pada hari ini. Nanti banyak sekali saya pikir apa yang perlu Bapak Ibu sekalian lebih dalami tentang pengembangan kawasan pedesaan, karena ini menjadi salah satu misinya pemerintah Kabupaten Blitar. Kemudian juga di dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan tahun 2018, salah satunya adalah pengembangan kawasan pedesaan. Ini tentunya sebagaimana Pak Moderator tadi sampaikan, Pak Camat kita harapkan bisa mengikuti kegiatan DES. Karena apa? Dari hasil rakorban kecamatan kemarin, kita inventarisir, kita teliti, ternyata masih banyak usulan untuk prioritas pengembangan kawasan pedesaan ini yang pemahamannya belum kena sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam pengembangan kawasan pedesaan, sehingga nanti tentunya pemilihan kegiatan ini menjadi masukan dari Pak Camat yang sangat kita perlukan. Berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan, Musrenbang Kabupaten Blitar menghasilkan ratusan usulan, yakni mencapai sekitar 110 usulan yang disepakati untuk diakomodasi dalam dokumen RKPD Kabupaten Blitar tahun 2018. Namun demikian juga ada 194 usulan yang belum bisa diakomodasi dalam RKPD Kabupaten Blitar tahun 2018 dengan berbagai alasan yang masih belum bisa diakomodir.
Kepala Bapeda Kabupaten Blitar Suwandito mengatakan, sebelum dilakukan musrenbang tingkat kabupaten, diawali dengan pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan atau desa sebanyak 248 desa atau kelurahan yang dilaksanakan pada bulan Januari. Kemudian dari hasil musrenbang tingkat desa atau kelurahan, selanjutnya diajukan ke musrenbang tingkat kecamatan yang digelar pada bulan Februari. Kemudian dari musrenbang kecamatan, selanjutnya diajukan ke musrenbang tingkat kabupaten yang digelar pada bulan Maret ini. Jadi pertumbuhan ekonomi untuk Kabupaten Blitar masih tetap tumbuh ya, walaupun memang agak melambat. Ya, agak melambat ini yang harus kita push, kita pompa untuk nanti trennya bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Ya, tetapi tetap tumbuh untuk Kabupaten Blitar. Ya, kalau bicara konsep pemerataan, jadi saya kira ini merupakan sudah ada langkah-langkah yaitu yang ditempuh oleh tentunya kebijakan pemerintah pusat dengan menurunkan yang namanya anggaran yang ke desa, ADD, anggaran desa dan sebagainya. Nah, ini tetap kita kawal ya. Jadi langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh desa, masyarakat desa dalam rangka pemanfaatan dana desa itu bagaimana bisa menimbulkan bangkitan ekonomi, sehingga kalau mereka mempunyai porsi anggaran yang sama, katakan demikian, berarti mereka mestinya punya peluang yang sama di seluruh desa. Jadi gini, kalau kawasan pedesaan, kan kalau desa unit-unit satu-satu gitu kan, satu persatu. Nah, kalau kawasan, satu, dua, tiga bergabung menjadi membentuk satu kawasan, seperti katakanlah kawasan seperti yang sudah ada seperti ini, katakanlah Kampung Coklat ini, ya mungkin kan dia ada beberapa desa bergabung di sini dan membentuk satu kawasan, nanti menjadi pusat pertumbuhan, terus ada kegiatan seperti ini kan luar biasa. Nah, itu rencana kita seperti itu. Nah, itu yang menjadi anunya urusan kita di kementerian. Nah, cocok dengan yang tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati. Jadi nanti ya tidak hanya seperti di Kampung Coklat, mungkin di kawasan-kawasan lain akan dibentuk juga seperti ini. Ya, harapan kita seperti itu. Pada hari ini telah dilaksanakan musrenbang tingkat Kabupaten Blitar. Menyimak sambutan dari Pak Bupati sesuai dengan visi misi Pak Bupati bahwa skala prioritas di wilayah kami adalah pengembangan wilayah wisata wilayah timur. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan kondisi wilayah di Kecamatan Wlingi, kita di wilayah Wlingi itu ada tempat-tempat wisata yang saat ini sudah banyak pengunjung yang datang. Hanya saja ada beberapa berkaitan dengan sarana prasarana yang ada di wilayah, sesuai dengan musrenbang kami yang dari usulan dari bawah kemarin, dari hasil musyawarah kita itu, kita mengajukan untuk memberikan modal utama bagi para kelompok Pok Darwis, kelompok sadar wisata dari warga kami siap, dan sekaligus nanti kita juga mengajukan beberapa kegiatan yang hubungannya dengan pembuatan souvenir yang ada di ikon-ikon kami. Untuk tahun depan kami terus terang mohon kepada Pak Bupati sesuai dengan visi misi, selain wisata, karena ada beberapa sarana prasarana yang perlu dapat perhatian. Namun kami tidak lepas dari musrenbang juga, dan juga ADD dan dana desa. Ini betul-betul nanti masyarakat kami lewat dana desa dan ADD ini akan betul-betul menikmati kegiatan tersebut. Namun yang tidak bisa didanai ADD dan dana desa, ini kita sampaikan kepada musrenbang Kabupaten Blitar. Baik pemirsa, demikian tadi rangkaian liputan khusus musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Blitar tahun 2018. Semoga dengan hasil musrenbang ini, arah kebijakan pemerintah tahun 2018 yang menitik beratkan hal yang sudah disepakati tersebut, menjadikan Kabupaten Blitar semakin maju, berjaya, masyarakat sejahtera.
Saya Intan Aulia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.